tak boleh mencabut uban, karena uban itu nanti di akhirat akan menjadi cahaya. Lama saya berpikir, uban kok cahaya? Kenapa uban tak boleh dicabut jadi cahaya? Baca hadis, jangan baca hadisnya, baca syarah penjelasannya. Rupanya dengan melihat uban di cermin, ingat tua, ingat mati, bertambah takut, bertambah amal. Makanya dengan bertambah takut, bertambah amal, maka akan menjadi cahaya. Itu rupanya korelasi uban dengan cahaya.